Persiapan Valen udah jalan ke sini. Dia udah mendekat kayaknya. Satu, dua, tiga. Halo guys, kita lagi OTW ke Kinasi. Nih, kita dari tim Adam Eve sama nih ada sebelah. Ya, sama saya dari Barolofen Jawa Tengah gitu. Dan di sini kita akan memberikan surprise karena tepat pada malam hari ini pukul 00 waktu Indonesia Barat, Kak Baro ulang tahun, guys. Jadi ikutin terus ya perjalanan kita ke Kinasi gitu. Panjang loh perjalanannya. Bawa kurang anji. Lebih ini kita ada bawa balon-balon, ya lihat lah ya, ini perjuangan mau niup nih ntar nih ya, niup. Terus kita ada bawa cake, udah bawa ini, lucu ya. Terus mana sih tuh tadi yang jeder-jeder itu, apa namanya? Ya pokoknya ntar lihat lah ya. Kita udah disampai di Kinasi, perjalanan yang sangat jauh dari Bekasi. Ini dari mana? Ya, kalau saya dari Poris gitu, Tangerang gitu. Dan sekarang kita lagi persiapan, kita mau bikin kejutan buat Kak Bara karena tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kabar ulang tahun, guys. Ini kita Kak Bara ke-25. 25. Ya ini nggak bisa hadir yang lainnya dikarenakan waktunya juga udah larut malam, jadi kita bikin surprise sesimpel mungkin ya guys gitu. Jadi yang harusnya ini dipegang sama 6 orang cukup dipegang 1 orang aja, jadi untuk mengefisienkan waktu juga. Aduh, oke. Nah udah selesai ya, jadi kita tinggal nunggu kabar. Untuk saat ini kan kabar lagi di luar tuh, jadi masih ada waktu lah buat persiapan bikin surprise-nya. So, ikuti terus vlog kami. Jangan lupa like, yeah, comment, and subscribe. Dan share ke social media kalian juga ya. See you! Ini mereka lagi persiapan nempel-nempel. Jadi tuh Valen sebenarnya kondisinya lagi nggak enak badan, guys, hari ini. Dia dari puncak terus balik ke sini, ke lokasi syuting, terus mampir dulu tadi ke klinik. Katanya sih tadi mau diinfus, tapi kayaknya nggak jadi. Dan akhirnya kita siap-siap gerebak-gerubuk tuh, lihat tuh. Kenapa gerubukan buat ngasih apa namanya, mau ngasih surprise lah. Kita nggak tahu nih, Valen katanya udah on the way ke sini, kita lihat aja nanti siap apa enggak. Iya, semoga keburu lah. Cepet coy. B-nya kasih jarak dikit. Dari R mana? Nah. Ayo guys, semoga kita keburu. Cepet-cepet cuy. Tuh ribet banget. Desi mana Lilin, mana Lilin? Udah lagi. Nih, gue lagi chatan sama si Panjul. Panjul lagi sama dia. Lagi prepare. Lagi prepare. Lo perlambat aja dikit. Gue suruh dia perlambat, oke? Perlambat dikit. Birthday dong. Oke. Belum, dia lagi ambil obat katanya. Oh, masih aman berarti, masih aman. Lo perlambat dikit, tapi gue lagi nyuruh dia perlambat. Di kamarnya dia atau di kamar yang...
nggak usah, karena udah ada begini. Kita udah di sini aja. Birthday-nya gabungin. Nah. Hah? Kita ngumpet sini aja. Dia dari sana sih datangnya. Dari mana? Dari sana parkiran. Oh, hai guys, so kita lagi sama-sama. Persiapan, Valen udah jalan ke sini. Dia udah mendekat kayaknya. Terus kita mau ngasih surprise. Dia lagi on the way dari klinik ke sini. Udah guys, terus mau ngapain kalian? Suruh tiup. Nah. Tiup lilin, mungkin lebih baik kabarnya make a wish dulu kali ya. Oke, okay, make a wish dulu cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang banget kayak doanya guys. Rahi amin. Panjang banget. Amin. Aja. Bismillah. Bismillah. Oke. Askrakwe. Udah gak bisa lagi. Oke okay, guys. Rahi, thank you so much. Makasih banyak ya. Thank you. Selamat makan, thank you. Lilinnya mati. Thank you. Emang udah kan udah dimatiin. Oh iya udah ditiup ya. Thank you brother. Thank you cuy. Mana sih yang lain? Lain apa tau. Jadi lu kenapa? Lu sakit. Yes, thank you. Thank you for coming bosku. Ini penting harus masuk ke ini nih, harus masuk ke apa namanya? Bosku. Happy birthday. My lovely manager. Thank you. Thank you brother. Oke. Thank you guys. So sweet banget sih. Ini endorse nih. Sponsor nih? Enggak. Sponsornya harus masuk ke situ tuh. Oke. Okay. Ini pecah tadi. Hah? Balonnya pecah. Udah. Thank you for the surprise. I'm so thankful punya kalian di kehidupan Bara. Semoga tahun ini wishlist pertama, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Semoga rezeki kita melimpah dua kali lipat. Amin. Kerjaan lancar semua. Amin. Pokoknya doa terbaik buat kita semua. Thank you guys, love you guys. Selamat. Ini buat siapa nih? Oke, yuk kita makan sendiri aja. Terusin. Masih dipegang terus. Kita jadi foto dulu. Foto dulu. Gong. Ada lagi. Ada lagi. Lo lilinnya mana? Lilinnya udah mati duluan. Lilinnya mana? Mati. Mati. Emang dari tadi kamu kesini nggak lihat lilinnya mati gitu? Kok bisa ini anginnya bro? Happy birthday Mara. Thank you. Ada Esta Pramanita. Iya dong. Jauh-jauh datang dari lokasi RRG. Udah bungkus ya? Udah bungkus. Sian, Mbak. Aduh, merah. Minum, guys. Ya udah, ulang lagi dari sana. Nggak mau. Ulang lagi. Nggak bisa nyanyi. Emang seru nyanyi. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Ayo dong, lu balik. Ulang lagi, barang sama panjel dong. Ulang lagi. Happy birthday. Okay.
wish-nya tadi udah kan? Udah lagi dong, lagi. Dalam hati, dalam hati. Oke. Ada kebanyakan. Udah. 1, 2, 3. Oke guys. Alhamdulillah. Momen yang terbaik dalam apa? Momen terbaik di tahun ini jatuhnya. Setiap tahun kita punya momen yang terbaik sekali. Itu adalah hari ulang tahun kita. Benar enggak? Sebenarnya gue tiap hari ulang tahun sih. Setiap hari bangun tidur itu sudah dikasih kesempatan sekali lagi sama Allah, itu udah bersyukur. Alhamdulillah itu udah ulang tahun kita. Tapi ya sekali lagi, ini kan hari ulang tahun, hari kelahiran kita, beda dengan kita bangun tidur. Bersyukur, sangat bersyukur, alhamdulillah. Dan di sini ada teman-teman Bara Laven juga, Rai, kesayangan Bara, dan Selamat juga yang selalu support Bara di dalam karir, semangatin aku untuk kerjaan, yang selalu ada buat Bara mereka. Support ke Bara selalu. Thank you guys. Semoga ya, semoga gitu kan, yang baik-baik aja buat Bara. Amin. Dalam segala hal. Amin. Dalam kehidupan, dalam kesehatan mental, dalam karir, dalam percintaan, dalam ya semuanya lah, semoga jadi lebih baik. Amin. Semoga Bara bisa jadi orang yang jauh lebih sukses, lebih Amin. Baik lagi, makin rajin sholatnya. Amin. Terus bisa, karirnya bisa naik terus, habis itu Amin. Lebih bisa kontrol emosi lagi, udah Amin. Maka biasanya dong! Oh, terus, dia, ya. Pokoknya semoga jadi orang yang jauh lebih baik terus. Oke. Okay. Kadonya dari gua sepetak tanah di Menteng. Amin. Amin. Ini lu udah 2 tahun ya. Kita udah nyiapin kado lo. Ini lu udah 2 tahun ya. 2 tahun lu udah janji sama gua tanah atau rumah. Iya, tanah ntar gua beliin sekarung. Mana? Sekarung. Tanah di Menteng sekarung gua. Oke. Okay. Thank you. Sama-sama. Gitu doang. And thank you for the pizza. Lagi dong, sama-sama. Sama-sama. Ya, makin sukses. Amin. Yang terbaik. Amin. Makin ke atas kayak padi, makin humble. Oh, amin. Punya mau jadi tuan tanah. Oh, amin ya Allah. Semoga yang dicita-citakan berhasil. Amin. Dan dicintai semua. Amin. Makasih. Teman. Gitu aja ya. Oh, satu lagi. Make a wish dulu. Keren, mau kasih kado. Oh, ada nanti kadonya. Oke, siap. Kado gue masih di... Ini kan make a wish lagi ya? Yes! Oke. Pokoknya Valen semoga jadi orang yang lebih... Apa ya? Lebih banyak sabar. Lebih banyak sabar. Terus... Nggak emosi. Sabar. Ya pokoknya jadi yang pokoknya jadi lebih baik lah gitu, di kan karirnya udah apa namanya, alhamdulillah nih ya, harus bisa kontrol diri, sabar, dan apa ya Len, udah lah terakhir siapa kontrol diri yang masih gitu gitu ya, karena emang paling tipe kalian begitu. Setuju gak? Setuju kan netizen? Enggak, setuju, aku emosi banget. Harus sabar kan, De Valen? Sekarang dia udah. Nah, bener. Tapi perubahannya gue perhatiin banget sih, Tuh, perubahan, alhamdulillah emang dia berubah sih. Kayak lebih... Bisa aja lah. Yaudah lah guys, tuh kalau gue ngomong disini kebongkar. Ya udah. Pokoknya ya udah nih, pokoknya sahabat gue makin sukses, gue doain, amin. Cita-citanya tercapai. Amin. Jangan. Biar beliin lu apa? Cermai. Pokoknya Cermai. Tapi kan baru mau bilang LV dia udah. No. Terus yang penting tetap ingat orang tua, oke? Okay? Mantap. Karena rezeki kalau niatnya buat orang tua pasti ada aja datang. Orang tua tuh nomor satu dong. Tuh, benar nggak? Orang tua nomor satu. Nomor dua siapa?
Nomor dua, nomor satu Allah, nomor orang tua. Semoga sehat selalu, amin. Semoga amin. Diberikan panjang umur, ya. Dan amin. Semoga semakin sukses dalam karirnya, amin. Selalu dimurahkan rezekinya, amin. Dan mudah-mudahan segala sesuatu atau keinginan yang belum terwujud bisa segera terwujud di tahun ini. Amin. Makin banyak yang sayang sama Kak Bara, terutama Bara Loven. Amin, amin, amin. Ya, dan yang pasti semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bara Loven juga semakin banyak gitu ya, bukan hanya kita di sekitar Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Amin. Semoga juga kedepannya bisa juga berkembang lebih luas lagi ke mancanegara. Jadi bukan hanya jadi aktor Indonesia, tapi bisa jadi aktor internasional. Amin. Amin, amin. Thank you guys. Thank you. Jadi guys, ceritanya, dua hari ini aku lagi pegel, badannya sakit semua. Kemarin agak kurang enak badan, terus aku maksa gym tadi pagi, jadi makin gak enak badan. Oke. Terima kasih guys buat kalian semua ya. Thank you, love you guys. Semoga kita ketemu lagi di sini di Love Story tahun depan ya. Amin. Oke. Terima kasih buat kalian juga yang sudah saksikan acara surprise ulang tahun aku. Thank you guys. Terima kasih juga. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Love you.